Nama saya Sri Rahayu, asal dari 21 Kelas yang sudah di Metro Timur, dari Wali Murid Firawati. Ini kemauan Fira sendiri dari SD, kepengen sekolah di India Indonesia ini, kepengen kerja di kapal pesiar, kepengen menjadi orang sukses. Ya dia pengen ditempatkan kerja kemana, ke Australia kemana, gitulah pokoknya gitu. Ya semoga sekolah India Indonesia menjadi sukses selalu, masyarakat-masyarakat sini semua pada minat sekolah di sini. Semoga sekolah India Indonesia sukses selalu, tetap jaya. Saya Riana Sitorus, orang tua Melina Priscila Borutaringgan dari Sri Mulyo Gunung Sumbi. Saya memilih menyekolahkan putri saya Melina Priscila di SMK IDEA Indonesia karena saya percaya SMK IDEA adalah sekolah yang terbaik untuk Melina, karena sekolah yang menjamin lulusnya langsung bekerja dan satu-satunya sekolah yang sudah terintegrasi dengan hotel bintang 3. Harapan saya ke depan, setelah lulus dari SMK IDEA Indonesia untuk Melina Priscila, berharap Melina bisa sukses dan bisa dapat bekerja di hotel atau di kapal pesiar sesuai dengan kemauan Melina atas bantuan SMK IDEA Indonesia. Harapan saya, semoga SMK IDEA Indonesia bisa membina anak-anak bangsa yang berkualitas tinggi dan membawa keharuman nama SMK IDEA Indonesia kepada seluruh daerah Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kenalkan, nama saya Iwayan Yase. Saya berasal dari Desa Sidorjo, Kecamatan Sukapundik, Kabupaten Lampung Timur. Saya wali murid dari Wayan Anggita Pratiwi. Saya menyekolahkan anak saya Wayan Anggita Pratiwi di SMK IDEA Indonesia karena saya tahu SMK IDEA Indonesia satu-satunya SMK yang sudah terintegrasi dengan hotel bintang 3. Jadi Anggita anak saya bisa langsung praktik yang benar-benar real, dan saya percaya SMK IDEA Indonesia adalah sekolah yang terbaik untuk anak saya Wayan Anggita Pratiwi. Sebagai orang tua, saya tidak mau salah pilih menyekolahkan anak saya Wayan Anggita Pratiwi SMK IDEA Indonesia yang bisa memberikan kepastian 100% lulus dan langsung kerja. Dan saya berharap anak saya Wayan Anggita Pratiwi bisa memiliki karir yang luar biasa untuk kedepannya dan bisa sukses di bidang yang sudah diambil anak saya. Harapan saya pun anak saya Wayan Anggita Pratiwi saya sukses dan bekerja di hotel atau di kapal pesiar sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak saya. Sekolah SMK IDEA Indonesia supaya bisa sukses membuat anak-anak yang sekolah di SMK IDEA Indonesia bisa lebih sukses, bisa membanggakan orang tuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada SMK IDEA Indonesia. Untuk kedepannya SMK IDEA Indonesia bisa menjadi SMK nomor 1, sukses selalu, semoga kedepannya semakin maju dan menjadi SMK favorit. Sukses selalu SMK IDEA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang atau biasa dipanggil Ibu Amel. Asal saya sekampung Desa Jatimulyo. Saya wali murid Cita Novenda Wisnu. Saya memilih menyekolahkan putri saya di SMK IDEA Indonesia karena SMK IDEA satu-satunya sekolah yang menjamin lulusannya langsung bekerja dan satu-satunya sekolah yang sudah terintegrasi dengan hotel berbintang 3. Harapan setelah putri saya lulus, berharap putri saya bisa meniti karir yang luar biasa dan sukses di bidang yang sudah dia ambil. Alhamdulillah, bangga dan juga bersyukur putri kami bisa belajar di SMK IDEA Indonesia. Semoga menjadi SMK nomor 1 dan sukses selalu.